550 diamond prepayer kita beli dengan seharga Rp15.000. Jadi supaya diamond level upasnya bisa diklaim-klaim kayak gini, kita harus top up dulu level upasnya dengan harga Rp15.000 ya. Maka kita akan mendapatkan 550 diamond dengan seharga Rp15.000. Oke, pertama-tama kita salin dulu ID prepayernya. Kalau sudah disalin, kita pergi buka aplikasi Google Chrome. Setelah itu di sini cari tulisannya Kios Gamer. Nah, kayak gini ya. Lalu klik cari. Klik yang ini ya, kiosgamer.co.id. Pilih game Free Fire lalu scroll ke bawah. Nah, tempel ID Free Fire-nya di sini. Lalu klik login. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ya tulisan level upas, klik ya. Nah, di sini level upasnya bisa dibayar di Indomaret, bisa bayar pakai GoPay, tapi di sini saya akan bayar pakai metode pembayaran Dana. Klik lanjut. Pastikan username-nya sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, klik lanjut pembayaran. Di sini bayarnya pakai aplikasi Dana. Selanjutnya klik bayar 15.000. Lalu masukkan PIN akun Dananya ya. Nah, level upas Free Fire sudah berhasil dibayar. Sekarang kita cek apakah sudah masuk. Kita langsung saja cek di aplikasi Free Fire-nya ya. Nah, ini level upasnya sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita tinggal klaim-klaim saja di tanda plus yang ada di sini. Lalu sekarang masuk ke tulisan level upas dan sekarang tinggal klaim-klaim saja diamond level upasnya. Dan ini kalau misalkan ada yang belum bisa diklaim, itu kita harus naikin level dulu ya, sampai level 30 baru bisa diklaim diamondnya. Jadi kalau level akunnya dinaikin, nanti baru bisa kita klaim ya guys. Oke, sekian saja untuk tutorial ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.